Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi sharing-sharing sama Cibairul. Hari ini saya ajar bagaimana cara kita membina aplikasi menggunakan Glide. Ini aplikasi ERPH versi Android di mana saya telah bina satu ERPH setahun untuk matematik daripada tahun 1 sampai ke tahun 6. Tapi untuk boleh juga digunapakai untuk subjek yang lain, cuma nanti tukar tajuk saja. Okay, first sekali saya akan bagi satu nanti di bawah YouTube ni ada satu link. Jadi cikgu-cikgu akan buat macam ni. Bila cikgu tekan, nanti dia akan bawa cikgu ke sini. Macam ni. Dia akan bawa cikgu ke sini macam ni . Okey, jadi apa yang cikgu perlu buat? Cikgu kena copy this app. Tekan copy this app. Mudah saja. Okey, jadi dia akan minta sign with Google. Jadi cikgu-cikgu just sign with Google sebab saya sudah allowed untuk cikgu-cikgu buat Google. Jadi kita allow signing guna MOE . Sekejap. Okey, jadi sekarang cikgu-cikgu sudah berada, aplikasi tadi sudah berada di dalam akaun cikgu yang email ini. Macam saya, email saya yang inilah, email MOE. Sekejap, dia masih loading. Okey, siap. Jadi macam cikgu-cikgu di sini nampak . Ni semua ni dia no item. Okey, semua ada sudah. Okey. Yang ini saya sudah tolong cikgu untuk tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 sebab ini 3 kelas yang saya ajar . Dan saya ajar, pernah saya ajar, jadi dia memang komplit lah sekali dengan aktiviti tahun 4 pun sama. Sekali dengan bidang tajuk apa semua ni sampai ke aktiviti. Okey. Tahun 5 pun sama. Yang saya belum buatkan cuma tahun 1, tahun 2 dan tahun 6. Apa yang ada di sini cuma dummy. Yang ini saya menggunakan tahun 3 tadi contoh. Alright. Okay, jadi macam mana cara edit? Senang saja. Cikgu-cikgu pergi sini. Ini tanda atas ni. Nampak di sini di bawah ni sources. Oh, ini adalah source dia. Sekejap, kita buka source ni. Kita buat macam sini . Contoh saya hilangkan sini, saya mau cek saya punya sendiri account. Kalau saya buat sini, saya di sini. Di tahun ini tahun 1 kita tengok di sini tahun 1 alright. Jadi ada, ini adalah file saya yang salah. Cikgu delete di sana, di sini pun sini tidak akan kacau sebab dia di sini otomatik dia akan di bawah account yang ini, dia akan bawa cikgu masuk ke dalam account apa ni, ini adalah di bawah account untuk MOE ni. Okey. Ni, yang ini. Alright. Jadi selesai. Siap. Itu sahaja. Jadi contoh kita saya buatkan satu contoh . Di sini kita balik pergi tanda telefon. Contohnya kita buat di sini tarikh. Tarikh hari ini contohlah kita buat untuk esok 5 Ogos. Okey. Lepas tu kelas kita buat sekarang tahun 1 . Satu si cendekiawan. Contoh. Masa mula 5 Ogos pada pukul 6. Contohnya lah pada pukul 6. Sini pada pukul 7 lah. Okey.
Lepas itu kita berakhir pada pukul 8. Jadi 8 di sini, 9, 9, 8. Oke, 8 AM. Oke, sorry. Ini sini tadi AM. Oke. Kita tengok ah, ini tuh tahun 1 minggu 1 ah. Oke, jadi yang di sini semua sudah disediakan, tapi yang ini contoh ah, yang ini nanti cikgu padam. Yang ini aktiviti ini tidak ada guna, apa nih? Saya gunakan tahun 3 tadi supaya ada data saya sekurang-kurangnya. Oke, untuk meng apa nih supaya benda ini wujud. Oke, siapa? Kuis, kita pilih kuis. Dan di sini kita pilih really table. Lepas itu pilih PC ditangguhkan tiada. Oke, kehadiran kalau contoh kehadiran 6 orang, 6 orang jelah sebab dia tidak boleh buat 6 daripada tu sebab saya sudah set dia sebagai number. Oke, sini test. Oke, kita tes ah. Lepas itu cukup tidak payah set, tidak payah buat tekan apa-apa, memang dia otomatis sudah masuk. Oke, kalau kita tengok sini apa jadi? Ah, tengok dia sudah masukkan. Right, inilah yang dimasukkan. Ah, tadi rally table, flashcard, quiz, mengimprint, oke, semua sudah ada di sini. Ini satu sedikit, kelas esok mula pukul 7, berakhir pada pukul 8, pada 5 Ogos. Oke, jadi settle. Jadi yang ini, nanti yang kedua ini otomatik dia ketimbul lah nih. Sebab sekarang ini dia belum ada data. Dia belum ada data, dia masih kosong. Sebab tu saya cakap tahun 1, tahun 2 dan tahun 6 saya belum buat lagi. Jadi tadi cikgu-cikgu carilah. Isilah bidang, tajuk tu isi. Okay, kalau cikgu tengok sini, yang ini berwarna putih ni jangan. Yang ini data yang akan kita input. Okay, yang hijau ni kalau cikgu-cikgu dapat, isilah di sini. Yang penting, yang ini biar kosong. Di sini biarkan kosong. Okay, di sini biarkan kosong. Yang di sini saja cikgu isi yang berwarna hijau. Atau lepas tu yang warna merah jangan sekali-sekali kacau. Yang ini adalah pilihan menu drop down untuk di sini tadi. Nih, pilihan menu. Nih. Jadi timbul macam ni. Pilihan tu, ada pilihan. Okay. Alright. Jadi yang warna putih ni biar dia kosong. Sebab inilah data yang akan disimpan nanti dalam sini. Oke, okay, paham ah? Jadi settle. Jadi sekarang cikgu nak tukar warna. Contoh pergi sini setting appearance, cikgu pilihlah mana satu tim yang cikgu mau. Tim macam ni kah, tim macam ni kah, tim macam ni kah. Pulang cikgu. Oke. Okay? Lepas tu kalau cikgu mau buat tulisan, ni ada empat pilihan, modern, editorial, future atau system. Oke. Okay? Show table lab tu tak payahlah biar dia bergambar-gambar di sini kan. So, nanti kita tekan sini, dia bagi tahu itu ERPH tahun 2. Ini ERPH tahun 3. Oke. Okay? Lepas tu untuk di sini kita pilih sign in screen. Sign screen kita greeting tu kita pilih selamat datang. Lepas tu description kita boleh masukkan ganti dengan masukkan email anda. Okey. Lepas tu boleh sign in with Google. Okey. Lepas tu sini saya kongsikan macam mana cara dari segi data ni tidak perlu, user agreement tidak perlu. Okey, template. Okey, kalau cikgu-cikgu nak tahu, template ni kita boleh jual sebenarnya. Di sini, nampak? Dia kategori price, dia paling kecil pun $499, paling besar $999. Tapi macam saya buat perkongsian secara percuma lah. Sebab saya pun dapat data aktiviti apa semua tu daripada internet percuma. Okay. Lepas tu description pandai-pandai cikgu lah. Lepas tu cikgu buat demo sikit macam saya sekarang lah. Saya buat demo kan. Okay, saya bagilah link di sini. Okay, alright. Jadi yang itu settle. Jadi billing ni kalau kita billing ni maksudnya di sini upgrade. Sebab kita sekarang menggunakan account yang free. Nampak kan? Jadi dia punya raw yang dia benarkan cuma sampai 500 saja free. Tapi kalau cikgu pintar, cikgu buatlah satu glide, satu subjek, satu kelas. Nanti kita buat menggunakan Meets Apps Inventor untuk menghubungkan kepada semua link-link yang ada. Okay? Lepas tu, okay, selesai. Jadi, bila sudah selesai, cikgu publish. Bila publish, publish app macam ni. Bagaimana dia publish? Okay. Jadi, cikgu ada satu sudah copy, apa ni, link yang baru. Jadi, copy di sini ataupun cikgu boleh minta hantar kepada handphone cikgu. Bagi masukkan nombor handphone cikgu sini, dia akan bagi code. Okay. Tapi macam ni. Okay. Jadi, sekarang kita ada. Tengok sini. Ini adalah cikgu punya sendiri. Faham eh? Okay. Ni saya lupa tadi macam mana cara kita mau tukar tajuk. Ni apps info. Tukarlah tajuk. Di sini ERPHBM kah? ERPHRBT kah? Author tu nama cikgu sendiri kan?
Oke, jadi itu saja perkongsian daripada saya. Insya Allah nanti saya akan ajar macam mana cara daripada sifar. Kita akan buat satu apps yang membentuk begini. Kita gunakan RPH yang sedia ada seperti yang telah dikongsikan seperti oleh ADD, yang dikongsikan oleh guru besar dalam Bumi Gemilang, dalam web sumber pendidikan. Semua banyak kan kita ada RPH setahun. Jadi macam mana cara kita bina untuk menjadi app seperti ini. Nanti saya akan, insya Allah saya akan buat satu lagi video. Yang penting jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng supaya cikgu-cikgu tahu ada video yang baru. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.